Hello people with the spirit of learning. Selamat datang di kelas full stack website developer menggunakan Laravel 11. Pada kali ini kita akan belajar bersama mulai dari awal untuk membangun sebuah project modern yaitu adalah website apotek online. Jadi di sini kita akan uh, belajar berperan sebagai seorang freelancer yang mengerjakan project website menggunakan Laravel. Jadi kita akan memulai dari memahami sebuah brief yang sudah diberikan oleh klien kita. Dan selanjutnya nanti kita akan pahami bagaimana aplikasi tersebut bekerja. Ya, jadi kita akan mendapatkan user flow seperti ini dan nanti akan kita pelajari bagaimana menyusun routing pada project kita sehingga nantinya sesuai dengan apa yang telah didesain oleh uh, desainer. Oke. Okay? Dan sebelum kita masuk kepada coding, nanti kita akan belajar memahami skema database atau ERD, Entity Relationship Diagram. Yang juga sudah disediakan oleh senior kita, jadi nanti ketika kita ingin membuat beberapa file migration pada Project Laravel, di sini kita harus mengikuti dari entity yang sudah tersedia, mulai dari atributnya sampai dengan relationship pada setiap entity. Selanjutnya pada project kali ini juga kita sudah disediakan sebuah template Figma seperti ini. Jadi project kali ini e, menggunakan konsep mobile first design di mana tampilannya itu hanya tampilan mobile ya. Sama seperti kita menggunakan aplikasi Halodoc atau Livepack di mana desainnya itu dikhususkan untuk pembeli obat-obatan yang menggunakan device mobile seperti ini karena biasanya mereka ingin serba instan ya pengguna itu. Jadi mereka maunya menggunakan uh, smartphone mereka untuk membeli obat-obatan yang disediakan oleh apotek ini secara online. Oke. Okay. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana aplikasi ini bekerja. Dan sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa pada proyek kali ini kita akan menggunakan Speti untuk membuat user role. Jadi akan dibagi antara pembeli obat dan juga pemilik apotek. Sehingga nantinya kalian bisa menjual project ini kepada pemilik apotek yang saat ini mungkin belum menjual produknya secara online, seperti itu. Oke. Nah, di sini uh, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari sisi customer ya atau pembeli obat dan saya telah membuka juga salah satu tampilan di mana ini akan digunakan oleh pemilik apotek. Jadi, sebagai pemilik apotek, nanti mereka bisa menambahkan kategori seperti ini di edit, ya, misalnya diabetes seperti ini, oke, okay, atau mungkin dihapus juga bisa, lalu mereka juga bisa uh, mengelola data produk, ya. Di sini adalah cada haks, mungkin kita ganti dengan "k" seperti ini, lalu kita update produk, dia berubah seperti ini. Jadi, kita memang ingin memberikan kebebasan yang cukup luas kepada pemilik apotek. Dan selanjutnya, sebagai pemilik apotek, ya atau apoteker, mereka juga bisa melihat beberapa transaksi yang masuk dari para pembeli obat-obatan mereka. Jadi, apabila ada transaksi pending seperti ini, nah, kita lihat berapa jumlah transaksinya, terus obatnya dikirim kemana, terus juga ada catatan tambahan seperti ini. Nah, di sini ada bukti pembayaran, ya, walaupun ini fotonya palsu seperti ini. Jadi, kalau misalnya sudah asli semua datanya, itu tinggal di approve aja sebagai pemilik apoteknya. Nah, data-data transaksi ini dari mana? Data ini akan didapatkan apabila nanti ketika customer sudah melakukan transaksi. Jadi, sebagai customer nih, kita coba buka halaman depan seperti ini, kita coba cari misalnya, kita mencari produk dahak. Oke, di sini kelihatan ya, ada laca dahak. Dan di sini sebagai customer kita bisa melihat produk details seperti deskripsi, foto, nama, terus juga ada harga. Dan sebagai customer mungkin kita ingin membeli produk lebih dari satu produk. Maka dari itu kita akan membangun fitur keranjang di sini nantinya. Oke, jadi kita bisa tambahkan kepada keranjang add to cart seperti ini. Dan di sini kita akan lindungi fitur keranjang tersebut dengan fitur login. Ya, jadi biar lebih rapi nanti datanya. Kalau misalnya ada customer yang ingin memasukkan kepada keranjang, mereka wajib daftar dulu atau mereka bisa login pada akun mereka sebelumnya. Oke, jadi kita coba login. Nah, di sini kita masukkan kepada keranjang. Jadi pada halaman keranjang di sini kita bisa melihat detail pembayarannya seperti ini. Oke, terus juga kita bisa memilih sebagai customer kita ingin transfer secara manual. Lalu kita memasukkan alamat pengiriman. Jadi ketika kita berada di kantor atau di apartemen itu alamatnya berbeda-beda nanti. Di sini bisa kita isi secara manual. Misalnya Hang Lekir 11 seperti ini. Oke. Dan selanjutnya apabila alamatnya sudah sesuai dan kita sudah memiliki produk yang ingin kita beli seperti ini, mungkin sebentar kita coba tambahin satu produk lagi ya. Misalnya kita ingin beli yang bagian imut ini. Oke, kita add to cart. Sekarang kita memiliki dua produk dan harganya juga sudah berubah. Seperti ini, kita pilih manual, kita masuki alamat pengiriman produk tersebut, terus kita masuki bukti pembayaran kita. Kali ini saya memasukkan bukti pembayaran palsu aja ya, seperti ini. Nah, apabila sudah benar semua, kita sebagai customer perlu melakukan confirm pembayaran seperti ini, dan di sini akan kelihatan transaksinya bahwa masih pending seperti ini. Oke. Dan di bawah ini juga kita sediakan sebuah button untuk customer menghubungi e, pemilik apotek apabila transaksinya juga belum diproses juga. Nah di sini sekarang kita coba cek sebagai pemilik apotek bahwa transaksinya sudah masuk seperti ini ya. Ada dua produk, terus alamat pengiriman, terus juga ada catatan seperti ini. Dan ini bukti pembayarannya masih palsu ya, sorry ya. Dan selanjutnya apabila sudah sesuai semua ya udah kita approve aja sebagai pemilik apotek dan nanti ini produknya akan kita kirim kepada alamat tersebut seperti itu jadi kelas ini cocok banget buat teman-teman yang sudah belajar Laravel dasar dan ingin explore lebih jauh untuk membuat sebuah sistem yang cukup sulit ya sebenarnya karena nanti database nya juga cukup banyak kalau kalian lihat sendiri table nya seperti ini terus juga user flow nya seperti ini lalu juga desainnya seperti ini banyak ya nah seperti ini jadi ini adalah tantangan baru kalian ke depannya nanti untuk bekerja sebagai seorang website developer, terutama ketika kalian nanti lebih memilih menjadi seorang freelancer, ya. Karena di sini kita akan belajar memahami sebuah brief yang diberikan oleh klien kepada kita. So silakan bergabung dan saya akan tunggu di kelas.